lestarikan budaya, raih prestasi. Bertepatan dengan perayaan kue bulan, sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi sesama anak bangsa. Sekaligus PT KAI Indonesia mencari kader-kader yang luar biasa. Acara ini merupakan bagian daripada visi misi. Nilai yang luhur, yang senapas, sejalan, seirama dengan nilai-nilai Pancasila. Budaya Tionghoa harus kita lestarikan, harus kita praktekkan, menjadikan norma sebagai bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Festival Kue Bulan itu nilai yang paling penting adalah persatuan di antara kita semua. Nah, makanya dengan lestarikan budaya, budaya mestinya mempersatukan, Pak, bukan menghancurkan. Calon Nadi, Tuan-Tuan Pembina, mohon berkenan terus manggung, dan akan menyerahkan plakat penghargaan kepada owner dari Sun International Press, juga perwakilan dari restoran High Event, yaitu Bapak Yordanus, selaku owner Sun International Press. Pak Calon Nadi menyerahkan untuk perwakilan High Event yang juga oleh Pak Yordanus. Budaya merupakan pemersatu bangsa. Budaya mempersatu bangsa. Jangan kita melupakan nilai-nilai persaudaraan yang kita anut selama ini, yang dihimpun oleh Perhimpunan Tionghoa Kalbar Indonesia. Hari ini kita tidak hanya perayaan dalam kue bulan, tapi juga lomba menyanyi PPK Indonesia. Ada 3 dewan juri, dan juri-juri ini sangat berkompeten dan sudah sangat lama berkecimpung di dunia ini. Kita akan masuk ke kategori senior terlebih dahulu. Dan untuk para finalis, selamat berlomba dengan potensi yang dimiliki. Semoga seluruh para finalis bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya guna meraih prestasi. Inilah potensi putra-putri Kalimantan Barat. Saya berharap Perhimpunan Tionghoa Kalbar Indonesia terus menerus melaksanakan visinya, berkembang terus menerus. Untuk para finalis, selamat berlomba, raih prestasi, semoga menjadi sang juara. Kategori senior, juara ketiga yaitu atas nama Xiu Qiang 296.70. Juara kedua 296.80 yang kaget Sophie. Chan Hyuk 296.91.
yang pakai topeng. Untuk juara 2, 296,80 poinnya atas nama Silvi. Dan juara 1, Jessica, 296,91. Kita salurkan, akan kita fasilitasi ke jenjang yang lebih tinggi, ke tingkat nasional, bahkan internasional. Dalam hal ini PT KI Indonesia akan memfasilitasi ke mereka yang berprestasi.